demi membuat konten. Rata-rata bus yang rute jauh PM toh itu menggunakan 1521. Jadi kalau misalnya ada trouble-trouble di perjalanan, enak benernya. Jadi ini di roket di malam hari ya teman-teman ya. Ada Bang Rudi. Nah, sampingnya ini bus Piro Nauli yang berangkat jam 8 malam. Nah, kalau ini ya teman-teman, platnya BL, jadi asli bus Aceh. Mantap, garing mesinnya. Ini berhubung cuacanya hujan ya teman-teman ya, jadi kurang jelas ngambil gambarnya, tapi minimal bisa menghibur teman-teman yang pencinta bus-bus PM toh. Mercedes 1521. Nah, rute terjauh bus PM toh Sulu Banda Aceh tampak transit. Mantap ya teman-teman. Bus penjelajah.
Tanah Rencong. Kalau dalam kabinnya ini sudah ada toilet. Gak tahu ada sekat nggak ini teman-teman ya. Oh ada sekat ini. Nah, ada sekat area smokingnya ya teman-teman ya. Jadi udah ada sekat. Kalau bagi yang mau merokok bisa merokok di dalam bus. Nah ini ada bus Handoyo. Ini mau berangkat ya bang? Ya, ya. Oh iya bang, hati-hati di jalan. Oke bang, hati-hati di jalan bang. Iya ya, mas. Iya. Hati-hati. Ada orang. Iya ada papa. Be, mungkin nanti di perjalanan nanti ada tambah lagi bang. Oke. Iya. Ini udah AC toilet ya teman-teman. Ini warnanya biru. Cakep ya teman-teman ya. Jadi bus PM Toy ini termasuk bus yang masih eksis di lintasan ujung Aceh sampai ke daerah Solo ya teman-teman ya. Ini 36 seat ya teman-teman ya. Nah ini ada logonya ya, PM Toll. Mantap ini. Nggak ada julukan ini teman-teman ya. Nomor pintu juga nggak ada, jadi berdasarkan nomor plat mereka ini. Hampir sama kayak Putra Pelangi. Tapi kalau di PM Toll masih ada beberapa yang memberikan julukan. Ada yang The Legend, Aceh, Bu Siluman. Ini Bang Lukman mau melanjutkan perjalanan ya teman-teman. Nanti makannya di Musi Indah Betung. Di makan-makan dulu numpangnya ya. Nah ini sopir duanya Bang Fahmi ya teman-teman. Lagi istirahat di dalam bus. Lagi istirahat. Saya terkesan sekali dengan bus PM Toy ini. Di tahun 94 saya dari Solo berangkat ke Jakarta naik bus PM Toy. Yang lipernya yang kayak gini. Inilah yang memang dominan warna dari bus PM Toy. Yang saya tahu warnanya biru. Tapi nggak tahu ya sebelumnya warna apa. Jadi saya pernah naik bus PM Toll tahun 94 apa 95 lupa saya. Itu menggunakan armada PM Toll yang berwarna kayak gini. Dari Solo ke Jakarta. Ya bang, Lukman hati-hati nih. Jalan ya. Semoga selamat sampai di tujuan. Penumpang bertambah. Sewa bertambah, dilancarkan dalam perjalanan. Jadi Bang Lukman sudah mau berangkat ya teman-teman. Ini hujan, tapi kita tetap selalu membuat video untuk teman-teman subscriber dari Felix Fabian 78. Semoga dengan video yang saya buat ini terhibur ya teman-teman. Minimal bagi yang mengenal bus PM Toll The Legend yang pernah naik bus PM Toll bisa merasakan kebahagiaan dengan bus video ini teman-teman. Ini udah berangkat ya teman-teman. Ya, Bang Lukman.
Semoga lancar ya, Bang Lukman. Banyak penumpang, banyak paket. Nah, ini bus The Legend juga ya, teman-teman ya. The Legend apa ini julukannya ini? Nah, diinformasikan dan Pak Lukman tadi nggak ada julukan. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.